Masih bersama saya, Wiwi Loresa dalam Kompas Pekalongan. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menanggapi santai umpatan calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Anies hanya mengucapkan matur nuwun atau terima kasih atas umpatan yang dilontarkan Prabowo padanya. Ditemui awak media usai menghadiri Daup Ageng di Pura Pakualaman Kota Yogyakarta, calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menanggapi santai umpatan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Anies hanya mengucapkan matur nuwun atau terima kasih atas umpatan yang dilontarkan Prabowo padanya. Sementara terkait Presiden Joko Widodo yang terkesan pasang badan untuk pasangan calon yang lain, Anies enggan berkomentar. Hanya saya kami terus menyampaikan keliling tentang pentingnya meringankan biaya hidup bagi seluruh rakyat, pentingnya pupuk yang tersedia bagi seluruh petani, beras yang terjangkau harganya, pendidikan terjangkau, lapangan pekerjaan yang mudah, itulah fokus utama kita. Anies hanya menyebut dirinya cuma fokus kampanye keliling Indonesia untuk menyampaikan program kerja yang peduli harga murah dan ketersediaan barang kebutuhan rakyat. Anies hanya menyebut dirinya hanya fokus kampanye keliling Indonesia untuk menyampaikan program kerja yang peduli harga murah dan ketersediaan barang kebutuhan rakyat. Mikael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta.